Ketika melihat video tersebut, apa yang ada di benak Anda? Fenomena alam sajakah? Atau justru melihat ada kejanggalan di danau yang dikabarkan berada di Aceh itu? Dalam video berdurasi 2 menit tadi, memperlihatkan sebuah danau yang bagian tengah airnya tampak beriak. Diduga kejadian itu terjadi karena di danau tersebut terdapat salah satu makhluk mitologi yang melegenda di Aceh, yakni hantu gulung tikar. Lantas benarkah legenda mitologi itu ada? Dan bagaimana mereka menyikapinya? Kayak itu proses alam sih ya, karena mungkin ada pusaran air yang kecil, yang kelihatannya kecil tapi mungkin kalau kita ngelewatin bisa menjadi membahayakan buat orang yang ngelewatin gitu. Masalahnya aku kan gak pernah lihat hantu air kan, jadi aku menurut aku itu fenomena alam aja. Mungkin dalamnya di dasar laut ada pergerakan, bergeseran, makanya dia berkeluar busa. Cuman ya kalau memang itu kenyataan hantu air ya gimana ya, kalau aku sih gak percaya sih. Meski belum terbukti kebenarannya, namun kisah hantu gulung tikar sangatlah melegenda. Pasalnya sosok hantu ini konon suka menenggelamkan dan menghilangkan nyawa orang yang melintas atau tengah berenang di danau tersebut. Sedangkan di berbagai tempat lain, hantu gulung tikar punya sebutan tersendiri. Untuk kota Serambi Mekah Aceh, hantu gulung tikar dikenal dengan beberapa nama seperti Lembide, Balumbili, serta Balumbeude. Saya baru dengar banget nih, baru pertama dengar nih sekarang, iya. Cuman saya memang percaya nggak percaya hal-hal seperti itu gaib itu selalu ada di negara manapun, di kota manapun gitu. Tapi kita nggak usah terlalu kebawa untuk masalah gaibnya lah gitu, ya kan? Kita hidup kan punya Tuhan juga gitu. Ada percaya, tapi tidak di yang di Aceh ini yang air ada gelembung itu. Mungkin akan lebih terletak kepada benda-benda mistis atau daerah-daerah mistis ya, goa atau ada apa terowongan ya, gue akan lebih percaya ke situ. Tapi kalau yang air gelembung-gelembung itu gue nggak percaya kalau ada hal mistis di dalamnya. Tak hanya selebritis tanah air saja yang baru mendengar makhluk mitologi tersebut, Anda mungkin juga baru mendengar legenda ini. Konon makhluk ini menghuni sungai dengan cara menyamar seperti alas tikar. Berdasarkan cerita yang berkembang di masyarakat sekitar, keberadaan makhluk mitologi ini diyakini dapat dilihat dari permukaan air yang terlihat tenang, namun di bagian bawahnya terlihat bergulung. Hal itu dikaitkan dengan video yang diunggah oleh salah satu akun YouTube bernama Muhammad Yaser pada tahun 2017 silam di sosial media. Menurut cerita yang beredar, konon asal-muasal makhluk mitologi ini berawal dari kisah seorang guru yang tergila-gila pada seorang janda yang merupakan ibu dari muridnya. Konon sang guru ingin memikat wanita tadi dengan cara pintas, lalu meminta murid yang merupakan anak dari wanita itu membawakan rambut ibunya. Namun berhubung ibu si anak mengetahui niat buruk pria tersebut, ia lantas memberikan rambut palsu dari ekor kerbau untuk diberikan. Alhasil, ketika sang guru mendapatkan rambut itu, mulailah ia mengirim jampi-jampi. Namun miris, bukan pujian hatinya yang datang, melainkan seekor kerbau yang mengikutinya hingga ke pinggir sungai. Konon, pria tersebut akhirnya terhempas ke sungai dan digulung oleh kulit kerbau yang mengejarnya. Menurut legenda, kini pria itulah yang menjelma sebagai hantu gulung tikar dan siap menerkam siapa saja yang mendekatinya. Tak sampai di situ, hal yang membuat masyarakat resah adalah konon makhluk mitologi itu kini memanipulasi korbannya dengan cara menyamar sebagai permukaan air yang tenang dan berbentuk seperti alas tikar. Iya, namanya juga cerita ya, jadi pasti akan ada penambahan-penambahan. Tapi yang jelas yang bisa membuat kita celaka atau selamat kan cuma satu ya, gitu. Jadi Allah, jadi jangan percaya bahwa mereka-mereka itu bisa bisa membuat kita celaka atau apa. Yang penting selagi kita yakin bahwa kita selalu berdoa, kita ya insya Allah akan selalu diberikan keselamatan gitu. Jadi cerita ini di Aceh itu, di danau ini,
itu sudah merupakan melegenda, bahkan menjadi cerita rakyat. Karena kenapa? Mungkin masyarakat sana menandai dengan adanya gelembung-gelembung yang tidak lazim, itu dipercaya jin itu keluar, ya, meminta korban. Kalau Eyang melihat dari kaca spiritual, ya, setiap tempat itu pasti ada penunggu, Mbak, ya. Seperti rumah ini aja, semua ada penunggunya, ya, pohon, batu, apalagi danau yang seluas itu, ya. Mau percaya mau tidak, itulah fenomena yang kita hadapi, sudah melegenda. Ya, seperti itu. Jadi kalau menurut Eyang, saya percaya. Jadi seyogianya kita jangan dibilang musyrik atau syirik, ya. Kita percaya dengan yang begituan, enggak. Tetapi kalau memang itu membahayakan, ya kenapa enggak kita hindari, ya. Lebih baik kita menjaga. Apalagi ya, seperti sekarang ini, Mbak, ya. Mana COVID, mana ini, masa kamu kita berenang-renang kayak begitu. Apalagi sudah ada penampakan semacam itu, hindari. Lebih baik kita menjaga daripada nanti ada pertumpahan darah, orang kelangan, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya adik-adik sekitar 7 atau 9 tahun itu nakal-nakalnya, ya. Anak-anak SD itu, apalagi di kampung. Kalau sudah kena air itu lupa untuk pulang, ya. Jadi mohon untuk diingatkan. Karena kenapa? Itu anak-anak kita loh yang wajib kita lindungi, yang wajib kita jaga. Legenda mitologi belum berhenti. Konon makhluk yang disebut hantu gulung tikar itu bisa mengubah dirinya menjadi labi-labi atau dogania sublama, yakni hewan sejenis bulus yang hidup di air. Selain itu, perairan yang didiami oleh makhluk mitologi tersebut, permukaan airnya akan terasa hangat, namun di bagian bawahnya tetap dingin. Banyak yang percaya dengan legenda tadi, namun tak sedikit pula yang menganggapnya hanya fenomena belaka. Lantas, seperti apa jika dilihat dari kacamata logika? Peristiwa terjadinya gelembung besar seperti ledakan atau gelombang di permukaan air itu merupakan peristiwa alami. Biasanya disebabkan oleh apakah itu semburan gas dengan skala besar yang berasal dari dasar danau ataukah adanya arus air di lapisan bawah kolom air. Apa penyebab dari terjadinya gelembung besar ini, terutama apabila itu disebabkan oleh gas? Ada dua gas yang dihasilkan di dasar danau. Dalam skala besar itu biasanya ada terkait dengan aliran gas yang berasal dari aktivitas gunung berapi. Di balik mitos atau fakta apapun yang terjadi di sekitar kita, hendaklah kita sebagai manusia menjaga dan menghormati alam dengan baik. Terlebih, sebagai umat beragama, di saat kita berada di suatu tempat, baik di darat atau di air, tetaplah harus berhati-hati dan menjaga sikap sebagai makhluk paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi iman kita ini memang harus mantap kepada hal-hal yang gaib. Namun hal-hal yang gaib ini jangan sampai justru meluas pada ranah-ranah yang tidak seharusnya. Misalnya segala fenomena di alam, di tempat tertentu, di daerah tertentu yang memang dianggap masyarakat sebagai satu hal yang klinik, yang mistik, banyak hal yang gaib, sehingga hal-hal yang tersebut mengalahkan sisi spiritual kita. Ya, tugas kita sekarang ini bagaimana menjadikan fenomena itu sebagai hikmah dan pelajaran. Maka senantiasa kita berdoa kepada Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, wahai Allah, Engkau yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, beri kami kekuatan untuk memetik hikmah dan pelajaran di balik setiap fenomena alam, baik itu musibah, baik itu kebahagiaan dan lain sebagainya.
Inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qabla al maut dan seterusnya.